Rasak air lalu bersihkan burung 15 rumah peta hangus terbakar. Sebanyak 15 rumah kontrakan di Jalan Masjid Al-Makmur 0, 10 RT 010 RW 8, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat 19 November 2021 hangus terbakar. Kepala Sektor IX Pasar Minggu Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Moj Arief mengatakan, kebakaran awalnya dilaporkan sekitar pukul 6.46 waktu Indonesia Barat. Arief menyebutkan kebakaran bermula saat seorang warga sedang memasak air dengan kompor gas. Warga tersebut kemudian meninggalkan masakannya untuk membersihkan burung di pemancingan. Tiba-tiba api sudah membesar, rumah petakan pemulung luasnya 200 meter persegi, dugaan penyebab karena kompor, tambah Arief. Sebanyak 8 unit mobil dan 45 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini.